kecil-kecil cabai rawit. Itulah cucu pertama Presiden Joko Widodo, Jan Etes Rinarendra. Beberapa waktu lalu, putra sulung wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini mengikuti kompetisi taekwondo kelas Kyorugi pemula. Meski terlihat lebih agresif, lawan Jan Etes justru sempat terjatuh beberapa kali. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Jan Etes dengan skor 25-10. Gibran Rakabuming Raka selalu memberikan semangat kepada putra sulungnya. Di tempat yang berbeda, wali kota Solo ini menyebut jika ia sudah menerapkan cinta olahraga di lingkungan keluarganya. Dari diri saya sendiri, dari pribadi saya, ini saya mulai dari keluarga kecil saya, Pak. Ini anak saya 5 tahun sudah saya ikutkan kompetisi taekwondo. Januari nanti ada lagi, Pak, kompetisinya, Pak. Jadi ini dari usia sekecil mungkin saya ikutkan terus. Minimnya ajang pencarian atlet-atlet berbakat membuat pemerintah meluncurkan program Desain Besar Olahraga Nasional DBON. Solo menjadi kota ke-6 dalam sosialisasi DBON. Tidak masuk di akal. Penduduk 267 juta lebih, bahkan sekarang sudah 270 mungkin. Tetapi kita kesulitan mencari talenta, kita kesulitan mencari bibit-bibit yang berbakat. Padahal banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi belum ada desain tentang pencarian bakat. Menpora menambahkan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar program ini fokus pada 12 cabang olahraga, diantaranya panjat tebing, bulu tangkis, dan renang. Dengan pembibitan ini, diharapkan Indonesia bisa bersaing di gelaran Olimpiade Paris 2024.